Ya, Rizky Fauzi juara 1 Liga Bandung, first place champion dengan deck Infernoid. Infernoid ya. Jadi Infernoid itu seperti apa, Rizky? Jadi Infernoid itu mainnya untuk mainnya dia fokus ke mil-mil. Fokus ke mil-mil. Banyak ke mil, pakai char, liaisoning, terus SS. SS Inheron. Dan banyak solusinya, terutama dari Decatron. Bisa nge-destroy, nge-bones, nge-destroy back row ataupun depan, itu banyak sekali solusi. Oh iya. Baik, untuk langsung saja ke decklist-nya. Decklist-nya, yes. Pertama, 3 Decatron. Ya. Yeah. Pasti. Soalnya ini bisa ngedump apapun. Untuk nge-lock ataupun nge-destroy back row, scale untuk zaman pendulum ya sekarang. Ya. Yeah. Terus, 2 Antra, nge-bounce, extra deck. Bounce extra deck. Nge-bounce enak. Yang face up juga bisa. Misalkan ada paniti, kita bisa nge-bounce sama dia juga face up, soalnya face up card di arena. Oh iya ya. Terus 3 Harmadik. 3 Harmadik. Untuk destroy monster ya. Yeah. Jadi kalau di low paniti pin, bisa sama Decatron, buangnya Harmadik. Destroy paniti pin. Iya ya. 3 Patrol ya. 3 Patrol lah efeknya. Efeknya untuk destroy spell trap. Destroy spell trap. Ya, okay. Destroy back row. Jadi bisa juga scale. Destroy scale. Terus 3 Tondel. 3 Tondel. Attack 28, power. Bisa nyerang 2 kali juga untuk OTK biasanya. Ya. Terus 3 set semas. 3 set semas. Efeknya? Efeknya kalau dia udah nyerang monster di end battle phase-nya, ngebanish 1 kartu tidak target. Bisa ngebanish Maja Specter juga. Oh iya ya, iya iya. Yang enggak bisa. Iya. Ataupun Cosmo. Satu Deviati? Satu Deviati. Keep it strong untuk menghancurkan scale ataupun back row. Pakai satu ya? Ya, terus bisa untuk negate efek monster juga. Negate efek monster. Terus dua onuncu. Dua onuncu. Efeknya? Efeknya ini Dark Hole yang pertama, destroy monster, terus bisa negate spell trap. Iya, yeah, negate spell trap. Spell trap. Ya. Yeah. Terus LS pakai dua Raiden. Dua Raiden. Ngemil 2, terus di NPS 2 juga. Terus bagus soalnya tuner, level 4 bisa digunakan untuk sinkro juga. Satu Lila. Satu Layla. Iya, untuk destroy back row juga. Terus bisa diambil sama Char. Ya. Satu card trooper. Satu card trooper. Iya, untuk mil 3 ya, pos soalnya mil. Oke. Okay. Lanjut ke spell trap-nya. Ya. Lanjut ke spell trap. 3 reasoning. 3 reasoning, efeknya? Efeknya jadi musuh declare monster level, jika benar ke mil ataupun salah itu akan ke SS. Biasanya itu ini inti sekali ya dari Noid, soalnya ngemil banyak, soalnya monster Noid gak bisa di normal summon. Oh iya. Sedangkan iya, inti dari Noid adalah ngemil, jadi terus aja ngemil. Kalau ngemilnya ke repeal-nya monster Noid. Terus 2 charge. Karena pakai LS ya. Ya. Untuk ngemil juga 3. Oh iya. Iya. Milnya juga kos. Seperti biasa 3 point sir. 3 point sir ya. Ya. Untuk unaffected by apapun, jadi intinya monster Noid kita hanya bisa destroy by battle. Oh iya. Jadi iya, karena Noid monster itu attack-nya pada tinggi. Ya. Jadi kalau kita pakai ini biasanya musuh agak sulit gitu. Kecuali pelupal. Pelupal soalnya kalah power. Pelupal. Terus 2 infus. 2 infus. Ya. Oh, pakai infus ya. Ya, pakai infus bisa Norden targetnya Raiden. Sinkro 8 instan. Oh, iya, iya. Infus. Terus semua kartu limit, Burial. Burial. 1 for 1. For 1. Monster Gate. Rekindling. Solemn Warning sama Paniti. Oh. 1 for 1 SS apa ya? Itu send satu monster dari tangan, terus SS satu level 1. Soalnya level 1 yang bisa di SS. Yang bisa di SS ini. Oh, Decatron bisa di SS. Terus efek. Oh, ini iya, efeknya. Kayak gitu. Terus Burial ngebalikin 3, Monster Gate, mil juga sama, hampir sama kayak Reasoning, cuman kita harus tribute satu monster. Rekindling karena pakai Decatron banyak kalau udah dari bisa, ya, bisa dipakai. Oh, iya. Terus warning zaman pendulum. Terus paniti karena pakai Stardust Pack nanti. Oh iya ya. Lanjut. Terus lanjut ke extra deck. Terus extra deck-nya kita mulai dari Pelgran. Pelgran. Iya. Soalnya Pelgran bisa summon Decatron, buang set semas. Terus summon Atondel bisa di
buat Belgrade. Oh iya iya iya. Untuk Nikaya Tepek Master, terus dia juga kuat Unepek Tepek. Ya. Satu dueler. Satu dueler. Nikaya Tepek Master di grab ya. Soalnya ya. Ada yang pakai BA atau apa. Hah? Satu Dante Mio. Satu Dante Mio. Yang tiga ya. Iya. Pos. Satu Castel. Satu Castel. Standar. Dan ini karena tadi pakai infus. Pakai dua Norden. Oh iya iya. Dua Norden. Dua Norden. Terus sinkronnya Stardust Park. Stardust Park. Ya. Efeknya bisa target satu pass up kartu. Tidak bisa di destroy sekali. Biasanya kombonya sama Paniti. Oh, Paniti. Oh, Vanity-nya tidak hancur ya? Ya, Vanity-nya mau di MST atau di Dragon Pit bisa tinggal target aja Vanity. Oh, iya. Terus Stardust Dragon. Stardust Dragon. Biasanya ini efeknya untuk negate Wisdom Eye ya. Wisdom Eye oh, efeknya iya. Destroy ataupun Wavering. Iya. Terus bisa negate Plague Curse. Itu juga Sabre Tiger untuk destroy. Lupa. Iya. Clear wing. Untuk negate efek Kirin. Negate. Oh, ya Kirin. Untuk negate Kirin lumayan. Terus kalau ada yang levelnya tinggi ya bisa di negate. Clear wing. Crimson Blader. Bisa digunakan untuk nge-lock level 5 ke atas juga kalau ada Destroy Monster. Ya. Terus Scrap Dragon. Destroy. Terus bisa karena tadi pakai poin sihir 3. Ya. Jadi bisa destroy Infernoid sama monster kartu di arena musuh, terus bisa banish poin sihir dari grave gitu. Oh. Ya, tetap hancur ya yang musuh ya? Iya, tetap hancur yang musuh sedangkan Infernoid kita enggak. Oh, iya. Terus Black Cross Dragon. Ya, untuk clearing pill lah ya. Terus ini untuk OTK. Gaia, Scrap, Harspin sama Gibnike Van. Vanilla ya. Jadi soalnya Infernoid monster kan kalau di lapangan itu efek monster. Monsternya restriksinya enggak boleh dari 8 lebih. Berarti 9 lebih ya, karena ini normal bisa summon satu lagi biasanya. Lanjut ke siding ya. Ke siding. Tiga MST, MST siding ya. Siding ya, untuk destroy scale biasanya atau IW karena rentan sekali di IW ya. Iya. Lagi. Terus nambah dua Dust Tornado. Destroyer belakang juga. Pokoknya takut sekali belakang. Iya. Fairy Wind. Fairy Wind-nya pakai 2. Oke. Soalnya destroy scale juga. Terus bisa. Inflict damage. Saya fokus ke sana. Terus anti OTK scapegoat. Pakai scapegoat ya. Iya. Oke, menarik. Scapegoat untuk anti OTK, terus kalau emang ada monster scapegoat yang tersisa bisa summon Decatron terus synchro. Oke. Keren. Terus dua Forbidden Graveyard. Apa efeknya Forbidden Graveyard? Discard satu card, terus efek di graveyard enggak bisa aktif. Efek di graveyard enggak bisa aktif. Oke. Terus keren. Untuk pendulum Grandhorn ya efek Grandhorn. Jadi kalau musuh summon inherent langsung diget, musuh draw 1 dan skip main pass ya, langsung battle pass gitu. Iya, langsung battle pass. Oh iya. Nanti attack-nya juga bisa. Kalau musuh menggunakan inherent. Iya. Satu skill drain. Ya. Oke. Untuk negat yang di lapangan ya. Soalnya Noid Master bisa tribute tetap jalan efeknya. Oh iya. Terakhir Magical Spring. Ya, untuk efeknya pendulum. Efeknya kita draw sejumlah face up spell trap musuh. Ya. Kita buang sejumlah spell trap kita yang face up. Jadi kita biasanya itu untuk menghindari efek Wisdom Eye juga. Jadi Wisdom Eye tidak bisa di destroy. Oh, berarti berarti nggak discard ya? Nggak discard. Ya gitu. Karena nggak kontrol face up card ya. Sekian. Rizky. Jadi yang menarik dari Noid apa nih? Menarik dari Noid itu soalnya bisa sinkro apapun ya, tunernya itu bebas. Iya. Bebas. Terus bisa main open save dan defense save juga. Jadi kalau kita perlu OTK, Decatron bisa nge-destroy apapun atau ataupun kita perlu defense save, kita summon Decatronnya itu untuk ngebuang Deviati, Onuchu. Onuchu dan Deviati itu untuk pertahanan juga. Untuk ke-distract musuh. Jadi itu terutama, jadi kita bisa bermain menyerang ataupun bertahan. Bisa main menyerang atau bertahan ya dengan dalam satu kali waktu ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Rizky Fauzi. Selamat juara 1 Liga Bandung 2020.
16 ya. Season kelima ya. Liga ini jangan lupa disponsori oleh Planet Comic. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.